Satu, dua, tiga. Hitung mundur, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ikut lomba apa aja? Lomba apa? Hah? Tadi apa? Masukin air dalam botol. Terus? 9, 8, masukin gula 7, di ember. Nangkep koin. Iya. Senang enggak? Senang. Puasa enggak ini? Puasa. Kalau dengan kegiatan kayak gini jadi kerasa enggak puasanya? Enggak. Senang ya? Ini pertama kali lomba atau kemarin udah lomba? Kemarin lomba. Kemarin lomba apa? Kayak gini juga. Oh, kayak gini. Ada lomba mewarnai juga ya? Iya. Yang pertama dalam rangka serangkaian haflah akhir sanad TPQI Al-Mu'min yang nanti dilaksanakan tanggal hari Kamis tanggal 4 April. Terus yang kedua meramaikan bulan Ramadan walaupun haus lapar dahaga tapi tetap harus semangat. Biar Ramadannya tuh enggak kerasa gitu ya. Betul sekali, biar anak-anak happy. Apa lombanya apa aja, Mas? Lombanya harusnya ada 5 tapi mungkin karena udah ramai air ya. Jadi cukup 3. Tadi yang pertama ada dribble bola, terus apa lagi? Koinnya. Koin berjalan sama ceret air. Kemarin kayaknya udah lomba juga ya? Oh, kemarin juga ada lomba hari Jumat itu ada lomba Asmaul Husna sama cerdas cermat. Terus dari Sabtunya ada lomba mewarnai sama lomba pidato. Oke. Mas, harapannya di bulan Ramadan ini seperti apa, Mas? Untuk anak-anak imbauan juga. Oh, pastinya harapannya untuk anak-anak selalu semangat buat ngajinya. Terus puasanya bisa meningkat lagi, yang tadinya mungkin cuma setengah hari jadi bisa 3/4 hari. Bisa sampai full. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.